Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, masih bersama Pak Nas. Kali ini kami akan membuat konten yang lebih seru, yang lebih menarik dibanding dengan konten-konten sebelumnya. Kali ini kami akan menyeberang kabupaten, yaitu ke Kabupaten Labuan. Oke guys, silakan terus ikuti video kami. Choose it, don't lose it, don't let confuse it. Only then you'll be God. Kita sudah masuk ke Kecamatan Air Ledong. Ini kecamatan terakhir di Kabupaten Asahan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Labuan. Oke guys, ikuti terus video kami. Oke, teman-teman sekalian, kita sebentar lagi memasuki perbatasan Kabupaten Labuan. Lihat, itu sudah nampak di depan kita. Inilah batas Kabupaten Asahan dan Labuan. Oke, selamat datang di Kabupaten Labuan Batu Utara. Oke. Oke, antri teman-teman agak sedikit macet karena kita sudah mau masuk ke Kota Novan. Kota Novan, ayo ke Novan. Ayo kita pinggir sejenak untuk berbelanja ke dunia apa ini namanya, toko NMTEK. Oke. Oke, teman-teman, ini rumah dinas Bupati Labura, perhatikan sebelah kiri. Iya, itu dia. Sudah rumah dinas bupati, sebelahnya adalah kantor Bupati Labuan Batu Utara. Ini dia kantor bupatinya. Iya, ini dia kantor Bupati Labura. Oke, teman-teman, kita lanjut terus. Kita mau ke alun-alun Labura. Kita lihat teman-teman, apakah ramai di sore hari ini di Kabupaten Labuan? Oke teman, ikuti terus perjalanan kami. Oke teman-teman, oke, ternyata ramai juga alun-alun Kabupaten Labuan. Oke teman-teman, kita perhatikan kiri dan kanan, ramai sekali orang berjualan. Ya, ini dia. Kita lanjut terus teman-teman, kesana terus kita ya. Nanti kita kesana, kita lihat ramainya. Ya, di sana lihat ada kantor juga ternyata. Beda dengan Asahan. Kalau Asahan dia kan hutan kotanya itu di depan Kodim dan sebelah masjid. Kalau di sini ya sebelah kantor dia, ya, kantor bupati ya. Oke teman-teman, ikuti terus perjalanan kami. Oke teman-teman, kita sudah sampai di alun-alun Kabupaten Labuan. Ya, tengah. Oh, ini dia anak-anak. Oke, ini banyak menyewakan mobil-mobilan, kereta-keretaan ya. Ya. Teman-teman, teman-teman,
Kita ke jalan. Jadi teman-teman, kalau ini main per menit ya, kata Bang ini 20 menit dia 20.000, kalau 15 menit dia 30.000 katanya. Nah, ini. Oke. Oke, teman-teman. Ikuti terus perjalanan kami ini hari di Kabupaten Labuan. Keluarga ke alun-alun Kabupaten Labura, silakan datang kemari bawa keluarga sambil jalan-jalan dan bermain bersama keluarga. Oke teman-teman, ikuti terus perjalanan kami. Teman-teman, sekarang kami berada di alun-alun Kabupaten Labura. Lihat, perhatikan teman-teman sekalian, betapa indahnya view yang ada di belakang kami sana. Lihat itu, wah itu pendoponya ya. Dan di sana adalah kantor Samsat atau kantor perizinan Kabupaten Labura. Dan di sana, ya itu adalah rumah dinas dan kantor bupati Kabupaten Labura. Oke teman-teman, sekalian, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih yang menyudahi video kami kali ini. Kepada teman-teman yang menyukai video kami ucapkan terima kasih. Kami doakan teman-teman sekalian dalam keadaan sehat, tanpa kurang sesuatu apapun juga. Silakan like, comment, and subscribe di video kami, channel Pak Nas bersama keluarga. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.